Kembali bersama kami dalam IDX Versession Closing. Kita ke informasi soal pasar modal Indonesia. Emiten rumah sakit terafiliasi Grup Astra, PT Medikaloka Hermina TBK atau Hermina akan membangun rumah sakit bertaraf internasional pertama di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan pengembangan tersebut bekerja sama dengan BUMN PT Bina Karya Persero. Hermina akan bangun rumah sakit bertaraf internasional di kawasan Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Rumah sakit ini ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2024. Hermina akan membangun rumah sakit yang menyediakan unggulan pelayanan untuk ibu dan anak, jantung, stroke, pelayanan gawat darurat, dan ICU. Pembangunan rumah sakit ini merupakan hasil kerjasama antara PT Medikaloka Hermina dengan PT Bina Karya Persero yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai badan usaha otorita. Sekedar informasi, PT Bina Karya Persero dialihkan kuasa pemegang sahamnya dari Kementerian BUMN ke Otorita Ibu Kota Nusantara. Hermina siap menjadikan rumah sakit dengan pelayanan bertaraf internasional, pelayanan yang cepat dan akurat mengutamakan keamanan pasien dengan didukung digitalisasi RS Electronic Medical Record dan memastikan bangunan rumah sakit akan menerapkan konsep ramah lingkungan. Green building dengan 200 tempat tidur dengan menyiapkan ruangan untuk pelayanan VIP, pasien BPJS, dan non-BPJS. Kesepakatan ini terjadi karena lahan yang akan dibangun untuk rumah sakit tersebut telah ditentukan. Kesepakatan dilakukan karena satu tingkat di bawah perikatan. Perikatan bisa dilakukan setelah penentuan lokasi kepada Hermina dan resmi Hermina akan menggunakan lahan tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel.